dompet ibu tuh jatuh. Bu, dompet ibu jatuh, bu. Dia gak denger lagi. Ini bu, dompet ibu tadi jatuh. Terima kasih ya, nak. Bagi uangnya dong, bu. Oh iya, karena kamu sudah membantu ibu. Loh, kok cuma segini, bu? Uang ibu di situ ada berapa? Kayaknya sekitaran 1 juta deh, nak. Ya udah, kasih saya 500 ribu. Itu bukannya kebanyakan, nak. Eh, bu, seandainya bukan aku yang nemuin dompet ibu, ibu akan kehilangan semua uang ibu. Lagian, saya mintanya 500 ribu kok, nggak semuanya, daripada hilang semua. Ya udah. Selamat pagi, bu. Calon karyawan yang melamar sudah siap untuk diwawancarai, Bu? Iya, bentar lagi saya ke sana. Dia kan perempuan yang tadi. Selamat siang, Bu. Nama Anda siapa? Nama saya Gania. Oh iya, Gania. Saya ingin memberikan Anda dua pilihan dan kamu pilih dengan jujur ya. Membantu orang dengan ikhlas atau membantu orang dengan pamrih? Ini pertanyaan apaan sih? Tentu membantu dengan ikhlas dong, Bu. Oh, gitu ya. Bu, itu dompetnya jatuh. Ini, Bu, dompetnya. Terima kasih ya. Di sini saya punya uang sekitaran 1 juta. Anda tidak meminta 500 ribu. Maksud Ibu apa? Kan kita harus membantu orang tanpa pamrih. Oh, tanpa pamrih ya. Terus, bagaimana dengan dompet yang kamu temukan di jalan tadi? Sepertinya di sini tidak membutuhkan karyawan seperti Anda. Anda tahu pintu keluar kantor ini kan?